Oke, selamat datang kembali ya guys di channel ini. Untuk kali ini gue mau unboxing sebuah spare part ya. Ini ada juga sebuah tools atau alat pengisap LCD atau screen. Terus ada flux dan juga ada fleksibel. Oke, ini sangat kecil sekali. Saya kira itu pengangkat LCD-nya tuh agak gede gitu ya, ternyata cuma segini. Oke, kita langsung buka aja ya guys ya. Ini ada bubble wrap-nya jadi aman. Oke. Kecil mungil kayak gini habis berapa ya kemarin ya? Hampir 80.000 kalau nggak salah. Bentar-bentar, di sini ada kok. Mana sih? Gak ada ya. Oke. Okay. Oh, tertutup nih guys ya. Oh, gak ada juga ya. Oke, okay, nggak tahulah, kita lanjut aja. Aduh, ini cutternya udah kayak gini. Belum beli isi lagi. Ini suaraku kayak beda itu gitu apa gimana ya? Kayak kurang gimana gitu ya, kayak ada yang mengganjal gitu ya. Oke, semoga aja enggak ya, cuma perasaan aja. Oke ya, cara kita sih pas banget ini. Sangat pas banget ini, warnanya biru kesukaan gue guys ya. Oke, mantap. Oh, ini dia, kita buka dulu fleksibelnya ya guys ya. Ini ada fleksibel untuk on off Realme C3. Oke, mana ini bukanya, kita buka aja. Ya, ini dia. Kecil banget. Oke, ini dia guys. Jadi masangnya kayak gini. Oke, ini di bawah mesin. Lalu gini. Oke. Ya, kayaknya cocok sih, tapi nggak tahu bisa atau enggaknya, nanti kita coba. Karena HP-nya enggak di sini ya ini. Ya, kita lanjut di bagian ini aja ya, flux. Nah, ini untuk solder bisa, untuk blower itu juga bisa. Dan untuk ya tadi harganya untuk yang fleksibelnya itu 10.000 ya ini ya. Ini cari di toko-toko daerah sini belum ada. Masih jarang banget. Kalau yang lainnya sih ada ya, tiba-tiba HP lainnya, karena enggak tahu yang Realme C3 kemarin muter-muter sampai mana-mana, hampir berapa toko ya, 10 toko itu ada kosong semua. Akhirnya ya udah, ambil di online. Di online pun mau ambil yang toko yang bisa pakai gratis ongkir minimal belanja 30.000 itu juga nggak bisa. Ini harus pakai yang 120.000 itu ya, nggak butuh apa-apa. Ya udahlah, akhirnya cuma beli ini aja, fleksibel. Lalu flux, nah ini fluxnya seharga 3.000 ya, itu udah pasaran sekali. Oke, kita singkirin di sini aja deh. Oke, yang ini adalah pengisap LCD ya, ini kecil 2.000-an ini ya, cuma iseng-iseng aja sih. Kita coba ya, ini ada layar. Oke, oh ternyata juga kuat ya. Oke, lumayan, Rp2.000. Dan ini ada yang gede, merek Sunsin ya, Sunsin atau Sunsin ya, nggak tahu lah. Oh, ini dia. Warnanya biru kesukaanku, padahal di iklan itu warnanya pink ya. Oke, ini untuk gini dan ini untuk maksudnya gimana ya? Coba deh, coba ya. Oh,
gitu ternyata. Dan ini ternyata sangat kuat banget ya yang ini. Oke, jadi ini enak sekali misalkan kita mau mencopot atau mau masang kan. Ya gitu ya, misalkan ada apa itu namanya, fleksibel atau apa itu. Ini kok masih gitu ternyata. Oke, mantap. Ini tadi juga habis ganti layar ini, belum dirapin. Oppo A5s ya. Dan kita mau review apa lagi ya? Dan untuk harganya yang ini ya, ini kemarin 13.000 rupiah. Oke, jadi ini dia gini, terus lalu dia ditarik ya, ditarik otomatis dia akan melengkung tuh, serap, hisap gitu ya. Oke, ini sangat membantu sekali untuk para itu bahasanya itu yang biasa di grup Facebook gitu ya. Gue lupa ya. Oke. Lupa guys, apa itu namanya? Itu komen di bawah ya. Teknisi, nah para teknisi, oke. Sangat cocok sekali ini, pasti sangat dibutuhkan para teknisi ini. Sekali misalkan model iPhone itu juga ya, model iPhone itu kan model iPhone itu ya biasanya itu layarnya itu dicopot tapi sebelah gitu ya, jadi kan misalkan gini lalu dibuka, nah ini bisa disandarkan lalu bisa mencopot bagian baut-baut yang menutupi fleksibel gitu ya, itu yang iPhone. Tapi kalau untuk yang seperti ini kan juga ada fleksibel fingerprintnya. Oke, bentar, kok nggak bisa ya? Fingernya nggak crispan ya? Apa mungkin apa itu namanya? Belum diaktifin ya? Kalau Xiaomi kan biasanya bisa ya, belum diaktifin tuh bisa ngerespon. Tapi entahlah ini karena HP Oppo mungkin beda kali ya. Oke. Kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Ya cek ya. Oke, baru kita buka ya. Ya, ngeblur. Oke, kita mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa menonton yang video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.